di pandemi COVID-19 ini sebagai anggota Dewan DPR RI, juga sebagai masyarakat, kita harus tetap tenang dan harus tetap menjalankan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan selain itu, tentunya banyak kehidupan yang biasanya kita kerjakan dengan normal, tetapi sekarang tentunya kita harus dengan protokol COVID-19, tetapi kita tetap bisa berkarya tentunya sebagai anggota DPR RI, bisa tetap melaksanakan rapat kerja, dengan kementerian, terus rapat dengar pendapat dengan lembaga-lembaga lain, tentunya dengan cara yang telah ditetapkan harus tetap memakai protokol COVID-19, yaitu sekarang ini banyak dengan virtual ya. Jadi kita tetap seperti biasa rapat, tapi dengan virtual, cuman ada pilihan mau datang secara fisik ataupun dengan virtual. Tetapi pada intinya kita harus tetap tenang supaya kita jangan sampai stres ya. Kalau stres kita nanti panik, malah mungkin yang tadinya dari kepanikan itulah malah kita badannya tidak fit, terus malah penyakit bisa datang. Kita biasanya meeting, ketemu orang ya, rapat, terus ada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya ada pertemuan maupun arisan maupun pertemuan secara sosial, itu tidak bisa. Tetapi memang manusia harus penuh dengan akal ya. Jadi tidak bisa dengan itu, kita bisa dengan sekarang kita bilang meeting dengan Zoom ya. Jadi semua bisa dilakukan dengan Zoom, tetapi itu tentunya hal yang menarik dan baru ya. Karena kita lihat juga sekarang kalau anak-anak saya udah besar semua ya, tetapi cucu-cucu saya, kalau saya lihat mereka belajar dari rumah dengan metode Zoom, itu sangat menarik ya. Yang paling menarik, yang mungkin saya tidak pernah masuk di akal, seperti cucu saya les piano. Biasanya les piano kan harus secara fisik ngelihat gurunya, tetapi ini secara virtual dengan Zoom. Jadi dia main piano di rumah tetapi dengan panduan dari gurunya. Itu sangat menarik sekali, saya sampai lihat ini lucu sekali. Tetapi begitulah era digital ya, sehingga kita harus menyesuaikan. Tentunya selain itu yang saya bilang, arisan pun sekarang bisa dengan virtual. Terus siapa yang mendapatkan arisan bisa dikocok, kita melihat dengan Zoom. Jadi semua pertemuan-pertemuan sangat menarik ya, tetap bisa dilakukan. Meeting walaupun yang seminar, sekarang namanya bukan seminar tetapi namanya webinar, itu tetap kita bisa lakukan. Baik saya sebagai anggota DPR dengan mitra-mitra saya kementerian, maupun saya sebagai makhluk sosial yang banyak juga organisasi-organisasi saya yang masuki, itu kita sering berwebinar dengan bermacam-macam organisasi. Tentunya tantangan yang terberat setelah pandemi berat, banyak usaha-usaha yang menjadi bangkrut ya. Yang paling utamanya, kalau misalnya, kalau saya sebagai anggota DPR tentunya seperti biasa ya, menjalankan fungsi-fungsi seperti pengawasan, anggaran, dan juga dengan pengawasan dan membuat undang-undang. Tetapi saya juga sebenarnya seorang pengusaha yang mempunyai usaha sendiri gitu juga. Nah, itu usaha seperti pariwisata, saya kebetulan travel, itu sangat berdampak sekali, karena paling yang berdampak sekali itu tentunya bidang pariwisata. Sangat berdampak, karena siapa yang mau pergi dari satu tempat ke tempat lain tidak ada. Dan juga usaha penerbangan, karena tidak ada yang mau terbang ya, masih takut. Tapi sekarang ini kan misalnya seperti Garuda sudah mengadakan protokol
COVID tersendiri untuk yang berangkat dengan penerbangan Garuda misalnya, sehingga kita pihak Garuda dirutnya bilang kalau mau membantu Garuda maka terbanglah dengan Garuda gitu. Karena ada beberapa misalnya ke Bali yang sudah mulai dibuka ya, tetapi juga tentunya dengan protokol COVID. Tetapi dampak yang sangat terasa memang pariwisata. Kalau misalnya pabrik-pabrik juga banyak yang saya tahu banyak yang tutup dan mem-PHK kan karyawan-karyawannya sampai ribuan orang. Tentunya yang sekarang digenjot yaitu sektor dari pangan ya, karena jangan sampai sektor pangan juga ikut jadi terdampak, karena pangan adalah yang paling utama, kalau enggak orang enggak bisa makan ya. Tapi banyak juga sektor-sektor yang lain, misalnya sektor apa namanya garment, yang tadinya baju-baju kan orang enggak pergi, jadi siapa yang mau beli baju-bajunya ya. Karena itu mereka beralih misalnya membuat masker, membuat APD gitu. Kemudian juga jadi banyak juga yang berkreatif dan kreasi inovasi karena dampak-dampak pandemi ini. Tetapi tentunya yang paling terkena yaitu para sektor UKM, UMKM, karena pada waktu resesi 98 mungkin mereka juga susah ya, tapi mereka tetap bisa berdagang karena nggak ada pandemi, jadi dia bisa jualan, buka kafe, macam-macam. Sekarang justru mereka terdampak karena mereka kadang-kadang kan juga biaya hidupnya dari hari per hari dari dagang. Nah sekarang kan dagangannya itu mungkin nggak ada yang beli gitu. Nah itu mungkin yang sangat terdampak ya. Tetapi dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah, juga dengan DPR mengadakan raker-raker dan kementerian terkait, kita semua bergotong royong, baik anggota DPR, pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusinya. Jadi banyak dari kementerian-kementerian juga mencari solusinya, juga biaya anggaran-anggaran dari kementerian tentunya banyak yang di refocusing, dialihkan misalnya ya, antara lain misalnya Kementerian BUMN tadinya ya misalnya dari farmasi itu digenjot untuk membuat obat-obat untuk COVID, terus kemudian juga vitamin-vitamin yang membuat badan lebih tahan dari penyakit misalnya gitu. Tapi juga kementerian dari perindustrian yang juga mengatakan bahwa mungkin industri-industri seperti otomotif itu tidak memproduksi dulu tetapi membantu untuk di sektor kesehatan, membuat alat-alat kesehatan yang menunjang untuk kesehatan masyarakat. Ya, Bang, tadi yang saya mungkin telah katakan bahwa dampak dari UMKM itu karena yang saya bilang kalau perusahaan-perusahaan besar yang misalnya pada bangkrut pun ya, mereka masih mempunyai saving, masih mempunyai tabungan sehingga yang dikatakan wah kita hidupnya sekarang mantap, makan tabungan gitu ya. Tetapi itu mempunyai tabungan, kalau masyarakat yang UMKM kan dia nggak ada tabungan dan dia hidupnya juga dari jualan, hari ini dia jualan untuk dibelikan untuk hari ini juga misalnya begitu. Tetapi tentunya ya harus dicari solusi untuk mengenai ini. Karena itu tentunya kebetulan saya di Komisi 6 ya, yang membidangi yang bermitra dengan Kementerian UMKM dan Koperasi, dan kita selalu mengadakan raker dan bagaimana caranya untuk membantu para UMKM, misalnya membantu di bidang kredit, apakah kreditnya mungkin bunganya lebih diturunkan lagi ataupun kreditnya itu ditunda untuk pembayarannya, misalnya
ditunda sampai 6 bulan. Misalnya selama 6 bulan enggak usah bayar dulu, tetapi setelah itu baru. Jadi banyak program-program juga dari pemerintah yang membantu para UMKM.